Assalamualaikum teman-teman. Yap, kali ini kita akan mencoba untuk membuat buket snack. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu snack yang akan kita jadikan buket. Kemudian ada tusuk sate, ada ini kertas selofon, kemudian ada cutter, sulasi bening, gunting, kain spoonbone putih, lem tembak, dan juga selotip kertas. Selanjutnya, untuk setiap snacknya, kita tambahkan tusuk sate di bagian belakangnya. Kita rekatkan dengan isolasi bening. Kalau teman-teman ngerasa ini nggak terlalu kuat, teman-teman bisa ganti kok dengan lem tembak atau pakai isolasi kertas juga boleh. Kemudian kita rangkai snacknya dan rekatkan dengan isolasi kertas. Kemudian ambil sepotong karton untuk direkatkan ke bagian belakangnya. Selanjutnya kita tambahkan karton sebagai tangkainya, jadi nanti pas dibungkus itu gampang. Selanjutnya kita bungkus. Ini nggak jauh beda sih caranya dengan membungkus buket uang yang kemarin. Ya, semuanya hampir sama kok. Di sini aku tambahkan 2 snack lagi karena merasa di bagian layar keduanya tuh masih sangat kosong. Jadi aku tambahkan 2 snack. Nah, kan jadi tambah rapi. Selanjutnya kita tambahkan kain spoonbone. Di sini aku gunakan 2 lapis. Setelah kain spoonbone, kita tambahkan pembungkus lagi. Ini pembungkus dari sisa pembungkus yang kedua tadi. Step akhir, jangan lupa kasih pita ya teman-teman. Nah, di sini aku gunakan pita merah. Oh ya, di pembungkusnya tadi aku tambahkan pembungkus warna merah, tapi nggak ke video. Dan jadi, inilah buket snack kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.